Dari Kelantan pagi ini kita bersiaran terus dari Rantau Panjang Pasir Mas atau lebih tepatnya di Sekolah Kebangsaan Sri Kiambang. Untuk makluman, sekolah ini merupakan salah satu pengkarang harapan yang diwujudkan di negeri Kelantan ini bagi berdepan musibah banjir. Dan pagi ini saya ditemani oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Pasir Mas, Azizan Aziz, untuk kita mungkin berkongsi sedikit maklumat mengenai kesiapsiagaan JKM Jajahan Pasir Mas lah, khususnya untuk berdepan banjir tahun ini. Jadi terima kasih Cik Puan Azizan kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi secara ringkas je lah kesiapsiagaan JKM sendiri untuk berdepan banjir kali ini. Okay, terima kasih kepada pihak RTM atas liputan pada pagi ini. Saya nak maklumkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan kesiapsiagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Pasir Mas dalam menghadapi bencana banjir episod 2023-2024. Di mana pertama kita telah menyeraikan pusat pemindahan, di mana di Jajahan Pasir Mas kita mempunyai sejumlah 59 pusat pemindahan, iaitu 8 pusat pemindahan yang kapasiti besar, 32 pusat pemindahan di premis sekolah dan 12 pusat pemindahan di masjid, Dewan Ramai dan Balai Raya. Untuk makluman pihak penonton, di mana JKM Pasir Mas pada tahun ini juga kita bersiap siaga dari segi menyenaraikan pusat pemindahan, menyediakan bekalan keperluan di pusat pemindahan, yang mana kita telah menyediakan sebanyak 32 pekala hadapan di Jajahan Pasir Mas. Dan alhamdulillah pada bulan Ogos kita telah bersiap siaga dari segi mengadakan mesyuarat bersama jabatan, mengadakan taklimat dengan permis-permis, itu contohnya pihak sekolah, tentang peranan jawatankuasa di pusat pemindahan. Dan kita juga turut mengikuti simulasi bencana peringkat negeri Kelantan yang telah diadakan di tempat. Dan juga kita mengadakan table talk dengan penyelia pusat pemindahan untuk memastikan pengurusan bencana di Jajahan Pasir Mas perlu dikatakan berjalan lancar. Jadi Puan, dari segi agihan bantuan awal ke pekalan hadapan macam mana setakat ini? Untuk pekalan hadapan pada tahun ini, pada awal Oktober kita telah terus menyediakan barangan keperluan asas, iaitu contohnya macam toto, selimut, kain tuala, hygiene kit dan makanan permulaan. Di mana untuk makluman, pada tahun ini kita telah menghantar di semualah 32 pekerja hadapan barang-barang tersebutlah, yang mana keupayaannya untuk memenuhi keperluan mangsa selama 5 hari lah. Itu. Jadi mungkin Jajahan Pasir Mas antara yang teruk terjejas setiap kali tibanya banjir. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman berlepas tu, mungkin bagaimana untuk memastikan orang ramai mengikuti kalau banjir, sekiranya banjir berlaku, macam mana mungkin JKM, nasihat dari JKM? Okey, nasihat saya daripada JKM, jika berlaku bencana banjir, saya mohon kepada penonton untuk segera berpindah. Jangan tunggu kata di tahap paras bahaya baru nak pindah. Jadi mintalah semua kepada mangsa bencana keluar awal, bersedia awal dengan dokumen-dokumen yang penting perlu dibawa sekali. Jadi satu lagi di PPS sendiri, mungkin dari segi kelengkapan tu sudah lengkap ke macam mana Puan? Kira untuk keperluan di PPS, contohnya di pekalan hadapan, kita telah lengkaplah lebih kurang dalam 70% tu kita telah bersedialah. Tinggal lagi barang-barang yang seperti beraslah, belum lagi untuk dalam tindakanlah, insya-Allah dalam minggu ni atau minggu depanlah. Dengan kata lain, kalau berpindah sekalipun jangan risau. Kalau berpindah jangan risau, insyaAllah bekalan untuk makan minum dan keperluan asas mencukupi daripada pihak JKM Pasir Mas. Okay. Terima kasih Puan kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya fikir itu sahaja dulu perkembangan cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Kembali kepada orang akan penyampai di Angkasa Puri, silakan.